warga LDII di seluruh Indonesia menyambut Idul Adha pada Kamis 29 Juli 2023 dengan antusias yang tinggi. Kurban bagi warga LDII merupakan wujud ketakwaan kepada Allah, sekaligus berbagi dengan anggota masyarakat lainnya sebagai wujud kepedulian dan kesalehan sosial. Ketua DPP LDII Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media atau KIM, Ruli Kuswahyudi, mengatakan, antusias warga LDII dalam setiap perayaan kurban selalu meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun. Ruli menyebut pada 2020, kurban warga LDII mencapai 40.190 ekor ternak. Sedangkan pada 2022, jumlah kurban meningkat mencapai 42.646 ekor ternak. Pada 2023, jumlah hewan kurban DPP LDII kembali meningkat. Menurut Ruli, selain meningkatkan ketakwaan, kurban juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Data yang kami himpun dari berbagai daerah, total hewan kurban warga LDII tahun 2023 mencapai 43.459 ekor. Ini ada peningkatan sekitar 1.000 ekor dibandingkan tahun lalu, tahun 2022. Nah, ini pun masih juga kita menunggu 3 provinsi lagi yang masih belum masuk. Jadi dibandingkan tahun lalu jelas ada peningkatan. Nah, ini merupakan antusias warga untuk bisa beribadah, menunjukkan ketaatannya pada Allah, dan juga berbagi pada warga masyarakat. Menurutnya, peningkatan itu sebab para warga LDII mempersiapkannya jauh sebelum Idul Adha, yakni dengan menabung yang dikelola secara khusus di masing-masing majelis taklim.